Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam syukur sedunia. Halo bro, di video kali ini saya akan bagikan tutorial potong rambut Ramadan, atau bisa dikatakan tutorial potong rambut Lebaran 2020. Karena banyaknya tren rambut Lebaran 2020 banyak diminati, karena ini mau Lebaran, jadi ya beginilah, banyak yang minta. Modelnya tuh tipis pinggir, atasnya tuh disasak. Gitu aja, mereka udah seneng. Dan kalau panjang udah kembali potong lagi ke sini. Ya namanya rezeki ya, bro. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Meskipun potongan rambutnya bagus, tapi kadang juga enggak ada pengunjungnya. Walaupun mangkasnya ala kadarnya, tapi ya alhamdulillah lah, di tempat saya masih banyak pelanggan meskipun pada lockdown karena corona. Dan traweh nih. Ngevlog. Kilo kameraku kilo ka regane 9 juta. Canon lah wilayah tak encepno ning tripod. Yo Canon. G7X. G7X matu ora nganggo 500D apa 200D ora. 650D. Layar sentuh. Layar iso di flip. Iso di jempalik no? Oh iya. Bolong juta. Wah. Wow. Iya 10 juta lah. Wah, wow, bolong juta salin sana. Tapi ini second padahal. Ingin ku kanyar. Dan atasnya sasa udah selesai ya bro ya. Seribu ngobrol sama teman-teman di sini, ramai banyak banget tetangga-tetangga ada main ke sini sama keponakan-keponakan. Ya cerita-cerita gitulah bro. Oke, ini adalah Kasan menggunakan overcom ya bro ya. Seret seperti itu. Dan ternyata 3 menit sudah selesai. Sudah waktunya ngerik 3 menit. Andai kata tidak dikerik, berarti 3 menit ya bro. Ngeriknya 1 menit. Atas samping belakang 3 menit ngerik 1 menit, jadi jumlahnya 4 menit. Selesai potong rambut tren Lebaran 2020. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.